Gak kerasa ya, yuk. Ntar lagi udah mau lebaran. Bener, Pan. Teman-teman kita yang lagi merantau pasti pada pulang kampung. Iya, kangen pengen ketemu mereka. Ah, ngapain sih Kak Irma nelpon? Halo? Pulang. Gaya banget lu mau begadang. Giliran dibangunin sahur, susahnya minta ampun. Bentar lagi, Kak. Sejam lagi deh. Kagak. Pokoknya pulang sekarang. Iya. Yuk, pulang yuk. Hayolah. Udah ngantuk juga. Ayah, bentar lagi udah lebaran nih. Kudu pulang kampung. Rindu orang rumah. Bisa lebaran sama tuan-tuan sini. Soalnya kan, malam ini harus balik ke negara asal. Woi, Pir, mau kemana lu? Mau pulang kampung lah. Lu orang gimana? Sama. Tapi, arah jalan ke terminal. Kemana ya? Lah, iya. Woi juga belum tahu nih. Pir, lihat Pir, ada manusia tuh. Kita tanya aja sama mereka. Sip, boleh. Wah, setan! Hayya, jangan ribut-ribut. Nanti orang-orang ngiranya lu kena begal. Vampir. Pan, ada temannya juga Dracula, Pan. Kayaknya kita mesti ngeluarin jurus 1000 langkah deh, yuk. Kabur. Lulu, Pan. Kita nggak pindah tempat, Pan. Ngapain kalian takut? Kita cuma mau nanya doang kok. Nanya apa? Tapi tolong jangan culik kita. Kita masih polos. Gue kagak suka lu orang. Gue sukanya yang ada motif. Kira baju tidur. Aduh. Hah? Seumur hidup, baru kali ini lihat hantu bawa tas sama kardus. Kayak mau pulang kampung aja. Iya betul. Tapi kita bingung. Kita gak ngerti jalan ke terminal bus. Tolong ya, tunjukin ke kita alamatnya. Ya elah, alamat lengkapnya sih kita kagak tahu. Tapi kalau disuruh jelasin arahnya, kita paham. Nah, ya udah, jelasin aja arahnya. Dengerin baik-baik. Kalian nanti lurus terus. Kalau ada pertigaan, belok kiri. Abis itu lurus, belok kanan. Perempatan ambil kanan. Lurus terus, kalau ada tikungan berhenti. Ngapain berhenti di tikungan? Udah sampai? Belum, di situ ada warteg. Mampir aja. Barangkali kalian lapar. Lu orang minta dicekek, hah? Eh, kagak. Ampun. Ya udah, lanjut lagi jelasinnya. Nah, kalau udah lewat tikungan, pasti ketemu perempatan tuh. Ambil kiri, pertigaan belok kiri. Sampai deh di terminal. Paham gak? Kagak. Elu sih, Pan. Jelasinnya ribet. Lah, emang jalannya begitu kan? Pak. Iya sih. Tapi gak apa-apa deh. Nanti kita ingat-ingat sambil jalan. Terima kasih ya, gue sudah dibantu. Iya, sama-sama.
Daripada mereka balik lagi karena bingung, mendingan kita buru-buru kabur yuk. Yoi, Pan.